Cik Haris. Macam ni permainan kau? Saya betul-betul minta maaf. Cincin? Saya dah berubah. Saya bukan Haris yang dulu. Macam mana kau tiba-tiba boleh nak jatuh cinta dengan orang yang pernah kau benci? Saya kurang jelah. Bidadari Salju, Isnin hingga Jumaat 7 malam di Akasia TV 3. To set plus everything. Hi Malaysia, we are T1 Harmony. Stay tuned for us on Lagu Cinta Kita Dua at 9 PM on TV 3 and TV 3 Malaysia official YouTube channel. This has been T1 Harmony. Thank you. Kamu dah ready nak jadi suami? Iya dong. Saya nak Ira pastikan betul-betul adik dengan Ira. Awak tahu ke apa tu kecewa? Kalau kita bincang besok. Mel sakit perut sangat-sangat ni, bang tolong balik bang. Aku lagi meeting Mel. Dia Isnin hingga Khamis 3 petang hanya di Telenovela TV 3. Kerana terpaksa, Farah kini bekerja dengan Dr. Nadim. Apa je Puan Anum cerita, saya harap awak tak percaya 100%. Farah tolong ingat kakak satu nama ni. Namun keadaan Anum kian membimbangkan apabila dia sering dibayangi gadis misteri. Misteri Mona, Isnin hingga Khamis 10 malam terbaru di Samarinda TV 3. Farah. Dia adalah aku. Aku bukanlah dia. Demi keselamatan dan keamanan, mereka sentiasa bersedia. Panggilan Nova. Bersiap siaga menempuh segala halangan yang tiba. Kancah jenayah pasti akan tumpas. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Sedia berkhidmat dalam... Awak dah bersedia kan? Sudah, Pak. Gerak khas The Finale, Jumaat dan Sabtu 10.30 malam di TV 3. Fakta. Satu data yang saya boleh kongsi di sini. Statistik. Semua komen di atas, lagi ke atas. Isu semasa. Sekarang ini kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Isu negara dan isu rakyat. Kerajaan yang stabil. Segalanya bakal diperkatakan dalam diskusi hebat bersama Ali Iskandar, Fetri Yahya, Fiza Sabjahan, Hazrina Kasim dan juga panel jemputan profesional. Soal Rakyat setiap Sabtu 5.30 petang di TV 3. Yo, rancangan hiburan yang paling panas di Malaysia kini menanti korang. Apa yang nak gaduh-gaduh? Sentiasa support kita orang. Kita cuba. Ini lagi meluaslah. Menarik. Apa lagi kalau bukan Melodi 2020? Hangat. Banyak kisah tentang perkembangan industri hiburan negara yang akan disensasikan bersama Awal Asyari dan Jana Ni. Dapat memberi manfaatlah pada orang lain. Standby je lah. Melodi 2020 setiap hari Ahad 12.30 hari di TV 3. Selamat pagi kepada anda semua penonton setia Malaysia hari ini. Okay, jom kita teruskan. Dua tentang cahaya. Ya. Cahaya cinta. Kita semua fokus dan segera apa yang kita lakukan. Ali sering didatangi oleh gadis yang sama. Dalam mimpinya. Macam tunang saya. Lebih mengejutkan lagi apabila dia mengetahui yang dia mempunyai kembar. Amir pun rasa kehilangan dia. Amir ni pasal dia setiap malam. Apakah rahsia yang tersimpan selama ini? Saya dah jumpa anak. Memang tak hidup lagi. Sang Pewaris setiap Rabu hingga Jumaat 9 malam di Lestari TV 3. Masak lagi. Dating lagi. Yes. Saya sukalah show ni. Jangan lupa saksikan saya, Rina Diana, bersama rakan artis dalam By The Sea musim kedua hanya di TV 3.
보상을 요구합니다. 또라이 좀 개친상 쌍또라이야. 저런 쌍또라이 아니면 누가 그런 실험을 해요? 미란이 아니니? 아니 근데 어쩜 너는 20년 전이랑 똑같니? 44세로 신입 취업을 하겠다고요? 냉동실에서 얼고 있었다 왜? 너 왜 나 없어졌을 때 나 안 찾았어? Melting Me Softly, Selasa hingga Kamis 11 malam di Jam Sarang TV3. Banyak benda lagi yang you suruh daripada I. Kau memang kena tahu pasal benda ni. Awak kat rumah tu lagi ke? Kenapa? Awak keluar dari situ sekarang? Tidak tahu kau siapa sangat kan? Kau nak pergi mana? Aku Mona! Kau tak wujud! Misteri Mona, minggu akhir, Isnin hingga Khamis, 10 malam. Dia adalah aku. Aku bukanlah dia. Di sama Renda TV3. Hey. Berbahaya. Ambil kisah dan ambil tahu mengenai persekitaran anda. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Awasi tanda-tanda demam denggi. Antara langkah-langkah pencegahan, bersihkan kawasan persekitaran anda. Buang semua air yang bertakung. Tutup semua bekas berisi air. Elakkan berada di luar rumah semasa nyamuk aktif. Sembur menggunakan aerosol. Hargai nyamuk anda. Bertindak sebelum terlambat. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SportMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGovUC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempah slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu.